Labuan ke sebuah hotel di Jalan Aldo ni bersama dengan dua pegawai dan selama 7 anggota. So tujuan kita buat jualan ni dapat maklumat daripada awam mengatakan tempat ni ada aktiviti pacaran. So apabila kita sampai di dalam pukul 10, benarlah kita dapati ada beberapa bilik kat sini telah ada sedia perempuan-perempuan yang kita syaki melakukan pelacuran. So setakat ni kita dapat 6 orang, iaitu 2 warga negara 6 dan 4 negaranya dari Malaysia. Setakat ni mereka berumur dari 23 hingga 30 tahun. So MO yang kita dapat melalui sekan kita, bilik dia orang ni katakan customer tu pergi di tempat spa yang berada di tingkat 1 di hotel sebelah situ. Kemudian masa di spa tu pun kenalah kau ada orang yang menawarkan tubis ni. Dan bilik-bilik yang kita buat sebuah malam ni, itulah bilik yang digunakan sebagai untuk dia nak buatkan laku dia punya hubungan seks lah. Dalam bilik ni? Yalah, bilik ni pun kita lihat keadaan dia pun customer apa ni, pelanggan yang yang perempuan ditangkap ni pun tak adalah baju-baju yang menunjukkan yang dia tinggal di sini. Hanya dia hanya kosong lah, ada badan sajalah. So dengan itu kita pun ucap terima kasih banyak kepada orang awam lah yang mana selalu menyalurkan maklumat kepada kita. So kita akan sentiasa bertindak dan apa laporan-laporan atau komplain dari orang awam mengenai kita akan teruskan dari masa ke masa. So itu jelas untuk orang ini. Kematian dalam masa kita sebab mungkin dia pun ada mungkin kuris ada apa rasa macam ada orang mungkin customer tu cara dia lain dengan kita ni problem ni mungkin cara kita ni mudah lah untuk dia kisah banyak lah nak menggunakan kita. Mungkin satu hari nanti kita akan gunakan risikkan kita secara lebih. Lagi kan? Pergi ke mana ni? Mau balik ke sini. Saya mau balik ke sini. Bebek. Makan terasa perut ke? Kecil-kecil.